Saudara calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan angkat bicara soal isu tekanan politik. Menurut Anies Baswedan, saudara, tekanan politik yang dihadapinya di Pilpres tidak seberat tekanan yang dirasakan oleh rakyat saat ini. Anies bilang, ada banyak tekanan yang dirasakan publik, antara lain berbagai kesulitan di bidang ekonomi. Apapun yang kita harus lewati tidak ada artinya dibandingkan tekanan yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Tekanan sulitnya lapangan pekerjaan, tekanan mahalnya kebutuhan pokok, tekanan ketika kesulitan membayar tagihan ketika sakit. Itu semua tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi bagi kita-kita yang hari ini merasakan ada tekanan, nggak ada artinya itu dibanding tekanan yang dialami oleh rakyat. Ketua